Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, ya di Cash. Langsung saja, kali ini depan saya ada pot Everest lama, pot Everest yang lama. Nah, di trouble-nya ini adalah kita mau turunkan tangki karena tangkinya bocor, tangki solarnya bocor kecil, tapi lumayan kalau dibiarkan rembesnya. Nah, ini kebetulan untuk pelindung di bawah tangkinya udah dibuka ya. Gue lihat motornya ini dari plat. Kita lihat tangkinya, posisi tangkinya, kita turun ke bawah. Wah, ini anjir, bocor. Nah, ini mau diturunkan dulu nih. Cari anu tempat lagi botol lah. Nih, tuang dulu nih. Banjir nanti susah bersihkan di bawah. Nah, itu bocornya ya. Nah, ini main deras kan rembesnya. Nah, ini yang lama masih besi ya, plat bukan plastik ya, high look atau apa. Pautnya ada 4 ya, 1, 2, di belakang ada 2 juga ya. Ada 3. Setelah dibuka baut ini, turunkan, buka hose-hosenya, selang-selangnya. Ini sebelum malam safety dulu di ganjal dongkrak. Turunkan. Oke, lanjut proses turunkan. Nah, ini posisi tangkinya udah diturunkan, dilepas. Nanti kita mau bersihkan dulu, dikuras dulu isinya semuanya, baru ditambal, mungkin dilas kuningan nanti. Tapi dibersihkan dulu nih, luar dalam. Ini tangkinya sekarang sudah di anu dengan ini ditambal. Ini siap dipasang lagi. Coba balik long. Tambal anu tadi. Bilas. Ya, ini udah proses pemasangan. Ini pemasangan hose selangnya dari pengisian ke tangki. Kelihatan ya. Ini kita lihat. Kita lihat bawah dulu tangkinya. Nah, ini udah terpasang ya, tapi belum dipasang ini kopernya. Ini mau dites dulu, mana tahu tambalannya masih bocor-bocor. Jadi dites diisi 10 liter dulu, jadi di drain lagi, dibaikin lagi. Jadi kalau si bocor